Saro, 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 Saro. Jadi kalau Saro, kalau Jakarta bilang Sawera. 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 Cuma bedanya di sini Saro ini. Jadi pengunjung itu sebagian keluar. Kedua mempelai. Dan ini ada kebiasaan, tradisi dan juga sehat walafiat untuk kita sama-sama hadir pada malam ini dalam acara Saro dari kedua keluarga, yaitu keluarga Bilah Marmiskat dan keluarga Samatea Al-Masri. Selawat dan salam kita aturkan kepada kanjeng kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah maghfir beliau akan selalu berkesempatan pada kita yang selalu melaksanakan syariatnya. Bapak Ibu undangan Saro, terutama kepada keluarga yang sangat kami hormati, sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di Desa Kemah Tiga, tiap kali ada pesta perkawinan pasti acara Saro ada. Dan mungkin perempe saudara-saudara kita dari Kalimantan yang dari luar daerah sudah tahu persis mungkin, karena sudah pernah melihat, apalagi perempe saudara-saudara ini orang Kemah juga, karena selama bor ini dapat injang lagi di Kemah Tiga. Jadi kepada Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulaikan acara Saro pada malam hari ini. Kalau sudah siap-siap tuh ibu-ibu, terutama kepada para orang-orang yang sudah disediakan, ibu kamla sudah siap tuh tanpa-tanpa, supaya orang semua mulai acara Saro pada malam hari ini. Karena ini pasti akan lebih meriah. Sebagaimana yang bimbing Saro, Saro, Saro. Jadi ya, tunggu Bapak Aswin, gimana? Angka banyak-banyak, cabut pasti habis. Saro, Saro, Ibu Ambo, Saro, 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 Saro. Saro, 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 Ibu Haja Lutfia, Saro, 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 apa ya Bapak? Ustaz, Ustaz Bapak Kalalang, Adik Idrus, Saro. Saro di malam ini ya. Saro, Saro,
Saro. Ini ada poliang eh. Saro. 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 Siapa lagi semua yang angkat tangan di belakang sana? Saro. Saro. Ya. Alhamdulillah acara Saro pada malam ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih banyak terhadap Bibi Vito Mak juga kenapa soal tak angka kasih ini piring kasih kamari juga kalau ini dong kalau biar di sini dan supaya lebih bagus. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu undangan Saro, kami dari kedua keluarga mengucapkan limpah banyak terima kasih kepada ibu-ibu Saro undangan, kepada terutama kepada ahlul-ahlul dan terutama Bapak Mahfuna. Alhamdulillah dengan mengantarnya pengantin laki-laki sampai ke mempelai ini, mudah-mudahan acara seperti ini akan lebih meriah lagi karena ini sudah di follow up lagi, ada profesor Bapak Haji Kasim sudah sama-sama kita membantu, ada Bapak Haji Zed, Bapak Abu Bakar BC, turun ke tua-tua, jadi itu anak-anak muda. Mari, kenapa turun ke Bapak Haji Ismi juga ada turut bersama-sama meriahkan acara pengantaran hadrah pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan bersama-sama dengan Bapak Haji Kasim mengdialog untuk turun sama-sama akan lebih memperkuat ini turun ke organisasi ini. Insya Allah 1-2 hari ini kita akan berkoordinasi dengan Pak Haji Kasim untuk kita akan membicarakan masalah terampi anak-anak muda ini untuk dalam terutama terampi kebudayaan Islam yang ada di Desa Kematian. Sekali lagi atas nama keluarga mengucapkan limpah banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada Saro pada malam hari ini. Atas perhatian kami atas nama mewakili keluarga sekali lagi apabila ada kekurangan-kekurangan pada malam hari ini dari kedua keluarga, mohon maaf, beribu maaf. Itu yang bisa dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.